بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد عباد الله اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد معاشر المسلمين hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, marilah sama-sama kita terus dan tanpa pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak dapat kita hitung dan dihingga. Semoga dengan bersyukurnya kita, Allah menambahkan dan terus menambahkan nikmat untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu pandai bersyukur, pasti benar-benar aku akan tambahkan untuk kamu nikmat. Kemudian kita juga menyampaikan salam kita dan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk seluruh keluarganya beserta sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikutinya dengan ihsan sampai hari kiamat. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tema yang kita angkat pada saat ini adalah berebut amanah atau rebutan amanah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran tentang bahwa sudah menjadi fitrah manusia terhiasi oleh syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harf. Allah menyebutkan kecenderungan syahwat manusia adalah kepada wanita. Wanita tidak disebutkan kecenderungan syahwatnya pada laki-laki. Dan Allah menyebutkan kecenderungan syahwat berikutnya adalah kepada anak-anak. Baru kepada emas dan perak. Kepada harta yang melimpah, hewan ternak dan kuda-kuda tunggangan yang mewah dan bagus-bagus. Itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya lah sebaik-baik tempat kembali. Ini yang pertama, manusia hidup ini memang berselimutkan syahwat. Mustahil orang tidak bersyahwat, maka dia tidak punya nafsu. Yang tidak bersyahwat itu cuma malaikat. Asal kita manusia pasti bersyahwat. Dan ini adalah fitrah. Tadi sewaktu kami ngobrol-ngobrol dengan salah seorang sahabat kami di ruang perpustakaannya, beliau berkata, "Ustaz, di mana-mana saya duduk, bertemu dengan teman laki-laki yang mana saja, hampir seluruhnya tanpa terkecuali membicarakan tentang masalah semangat berpoligami. Kenapa ya?"
Dan yang saya sebutkan ini, kata beliau, orang-orang masjid, orang-orang pengajian yang jelas-jelas imannya sudah lebih baik daripada orang-orang awam. Tapi kalau mereka ada kumpul sesama mereka, Pak Ustadz, mesti bicaranya adalah semangat berpoligami. Semangat berpoligami padahal enggak satu pun yang punya nyali dapat mewujudkannya. Saya katakan, Pak, itu adalah fitrah. Laki-laki diciptakan oleh Allah dengan satu fitrah, siap dan selalu mau mencintai wanita lebih dari satu. Itu fitrah. Maka agama memberikan laluan atau jalur yang benar agar fitrah ini dapat tersalurkan jika ia mampu. Mana ada orang non-muslim pada hari ini, non-muslim, jangan katakan hanya muslim, non-muslim pada hari ini yang tidak punya selera kepada wanita lebih daripada satu, lebih daripada istrinya. Mana ada? Kami baca kitab poligami menurut pandangan barat. Merata-rata laki-laki di barat, di Amerika, di Eropa, sudah pernah berselingkuh dan paling sedikit selingkuhannya ketika dia usia 40-50 tahun, paling sedikit selingkuhannya 20 wanita. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah fitrah. Taib, bukan ini pembahasan kita ya. Jangan terjebak. Kita lanjut kepada inti pembahasan kita tentang amanah. Baik, amanah ini kami bagi kepada beberapa bagian. Pertama, amanah pada diri. Coba nanti tandakan manakah di antara amanah pada diri ini yang menjadi rebutan atau diperebutkan oleh manusia. Dan amanah pada diri ini akan menjadi perkara yang berat pada hari kiamat. Amanah pada diri ini, kata Rasulullah, seseorang tidak dibenarkan beranjak dari tempat dia berdiri di atas kedua kakinya sampai dia mampu mempertanggungjawabkan empat amanah pada diri ini. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'. Senantiasa kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat di padang mahsyar berdiri di atas kedua tubuhnya, berdiri menopang tubuhnya di atas kedua kaki itu, dan tidak boleh beranjak, tidak boleh dia mengangkat kakinya, meninggalkan lokasi itu, pergi ke tempat lain, mau pipis, kek, mau mau istirahat sebentar, enggak boleh sampai dia menyelesaikan urusan dengan Allah dalam empat pertanggungjawaban yang mesti dia pertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Apa yang empat itu? Inilah amanah pada diri. Pertama, an umrihi fi ma'afnah. Kedua, an syababihi fi ma'ablah. Ketiga, an ilmihi fi ma'amila bih. Dan yang keempat, an malihi min aynak tasabah wa fi ma'anfaqah. Empat ini. Mesti dijawab satu-satu. Sebelum mampu menjawab dan menyelesaikannya, jangan coba-coba beranjak dari tempat berdiri. Bayangkan, Pak. Apa yang pertama? Tentang umur orang ini. Dia sudah habiskan kemana umurnya? Dia pakai untuk apa umurnya? Ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja yang hitungan ditanya itu dimulai sejak dia akil baligh. Adapun anak-anak yang masih belum akil baligh, belum dianggap. Sejak dia akil, berakal, maka dia ditanya. Sampai dia baligh, mulai ditanya. Karena hukum-hukum agama mulai lengket kepadanya. Yang halal, yang haram, perintah, larangan, sudah mulai dibebankan kepadanya. Ditanya, umurmu sudah kamu pergikan kemana? Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونِي. Adz-Dzariyat 56. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Berarti di luar daripada misi itu hanya nyambil atau menupang dan mendukung misi pertama penciptaan kita untuk ibadah. Bukan untuk mencari duit, bukan untuk memperluas tanah, memperbanyak rumah, bukan untuk menumpuk-numpuk harta benda,
Umur ini dan kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini misi terbesar. Kalau sempat misi terbesar tersingkirkan oleh misi sampingan yang tidak bukan untuk itu kita diciptakan. Memperluas tanah yang akan ditinggalkan. Padahal yang kita perlukan cuma 1x2. Memperbanyak rumah. Padahal yang kita perlukan hanya 1 ruangan kecil untuk 1 tubuh kita. Kalau kita punya anak paling 2-3 kamar diperlukan cukup. Memperbanyak dan memewahkan mobil. Padahal misi kita bukan untuk berbangga-bangga dan bermewah di dunia ini. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencari kemewahan di dunia ini, dia tidak akan bisa menikmati kemewahan pada hari kiamat. Maknanya orang ini tidak akan merasakan kebahagiaan itu di dalam surga. Maka kehidupan ini jangan sampai habis. Alhaakumuttakatsur. Sama-sama. Alhaakumuttakatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha. Thumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pada ujungnya nanti semua nikmat yang kamu kumpulkan semasa kamu hidup di dunia, mobilmu, rumahmu, tanahmu, apa yang engkau punya, ditanya nanti pada hari kiamat, untuk inikah engkau aku ciptakan? Memperbanyak rumah, memperluas tanah, menumpuk-numpuk harta, mana amalmu? Untuk inikah umurmu aku amanahkan? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang diberi umur semasa hidup di dunia, Allah mengumumkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tak ciptakan kalian, hai jin, hai manusia, kecuali hanya untuk beribadah. Mirip malaikat, tapi karena kita diberi nafsu dan syahwat, maka kita memerlukan makan, minum, istirahat. Artinya kalau makan, minum, istirahat terpenuhi, maka kita kembali kayak malaikat. Cuma nyembah Allah doang. Artinya kalau kita mau nyari hidup, cukuplah sebatas bisa melepaskan hajat makan, hajat minum, dan bisa istirahat secukupnya. Begitu kaum muslimin. Ini kebanyakan cekonetnya. Udah zaman begini masih gini-ginian. Baik kaum muslimin, kita sebenarnya cuma beda tipis dengan malaikat. Malaikat tidak dimasukkan kepadanya nafsu dan tidak ada penggoda iblis dan setan. Jadi cuma nyembah Allah saja. Lah kita diselipkan pada kita nafsu dan dipersilakan jin dan setan untuk menggoda kita. Maka perbedaannya, kita perlu makan, malaikat enggak. Kita perlu minum, malaikat enggak. Kita perlu istirahat, malaikat enggak. Artinya, hidup ini perlu cari makan, perlu cari minum, perlu untuk tempat istirahat dan istirahat, ya. Tapi cukup sebatas perlu. Kalau sudah terpenuhi, sudah. Inilah prinsip para sahabat, tuan-tuan yang mulia, puan-puan yang kami muliakan. Inilah prinsip para sahabat, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh sahabat sama. Bagi mereka hari ini sudah ada yang bisa dimakan, sudah tenang, mereka enggak mau mikir lagi. Hari ini mereka fokus suami istri, anak-anak, bagaimana bisa menimba ilmu, bagaimana bisa ibadah, bagaimana bisa Al-Quran, bagaimana bisa berdakwah dan sebagainya. Besok lagi kerja. Cukup makan minum besok, sudah selesai, santai pula mereka. Kalaupun mereka ingin melihat, wow, sebentar lagi ada panggilan jihad nih. Mereka lebihkan kerja untuk bisa mengumpulkan harta, biar bisa berangkat pergi berjihad. Sisanya ditinggalkan untuk keluarga. Ini gaya para sahabat loh. Ini gaya para sahabat. Dan mereka telah benar sehingga Allah puji, Allah puja-puja, Allah sanjung-sanjung para sahabat. Taib tentang umur kita, tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu-ibu, tentang umur kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk menyembahnya. Sudah dipakai belum? Dari umur kita yang ada, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, dari umur kita yang ada, kebanyakan kemana kita habiskan?
Salat kita 5 kali sehari semalam. Satu kali salat itu berapa menit? Anggaplah 10 menit itu udah keren beken tuh. Udah wudunya, salat tahiyatul masjidnya, qabliyah dan ba'diyahnya dan salat wajibnya 10 menit. Kali 5 baru 50 menit, waktu 24 jam. Anggaplah pakai zikir dan doanya habis 1 jam. Sisa 23 jam dikemanakan 23 jam? Tidur berapa jam? 8 jam. Sepertiga daripada umur dipakai untuk tidur. Kemudian habis itu kemana lagi? Dipakai lagi untuk dagang. Dagang di pasar dari jam berapa ke jam berapa? Biasa dari jam berapa ke jam berapa? Dagang di pasar. Yang ngantor? 8 jam juga. Oke, 8 jam. Pergi ke sananya super macet Jakarta kan? Ngabiskan waktu berapa pergi, berapa pulang? Sejam-sejam, udah 2 jam. 10 jam untuk ngakeh dunia. Untuk mengais dunia. Bagaimana mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Emang perlu sampai 8 jam kita mencari nafkah? Kalau perlu, untuk apa? Ini ditanya nanti, untuk apa? Saya mau bela agama Allah. Anta benar, itu ibadah dan itu jihad anta. Bagus. Tapi untuk memperluas tanah, mempercantik rumah, untuk memperbanyak harta, untuk menambah jumlah. Jangan istri. Untuk menambah jumlah. Time. Bagaimana jawabnya? Anumri fi ma'afna. Dan yang khusus spesial ditanya Allah Subhanahu wa taala nanti adalah an syababihi fi ma'abla. An syababihi fi ma'abla. Saya sudah pernah peringatkan, terima kasih banyak dengan kemuliaan hati pengurus Masjid Al-Falah. Tapi yakinlah, sedang ceramah saya enggak mungkin bisa makan. Ini malah mengganggu iman. Jazakumullah khair. Mungkin diandapkan saja dulu ini. Sementara waktu. Tafadhal. Kita lanjut tuan-tuan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Syabab. Syabab. Artinya adalah syabab itu maknanya adalah masa di mana seseorang masih kuat. Kalau kata orang Pekumbuh, masih toga badannya. Masih kuat, masih tegar badannya. Itu syabab. Baik laki-laki, baik wanita itu syabab. Di masa masih tegar, tulang punggungnya masih lurus, matanya masih jelas melihat, telinganya masih nyaring, dia masih mampu berjalan kaki, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, an syababihi fi ma abla. Masa mudanya dia pakai untuk apa? Masa muda itu bukan usia remaja lalu usia 40-an habis masa muda. Tidak, syabab itu usia di mana seseorang sudah dibenarkan untuk pergi berjihad di jalan Allah dan usia di mana seseorang baru diberi uzur untuk tidak lagi berjihad di jalan Allah. Nah, kira-kirakan saja umurnya berapa? Dalam hitungan sejarah para sahabat-sahabat Nabi umur berapa dibolehkan oleh Nabi mulai ikut berjihad? Hah? Usia 15 tahun sudah dibenarkan pergi berjihad. Lalu usia berapa berakhir kewajiban jihad? Usia di mana seseorang sudah dianggap uzur. Sudah dianggap uzur menurut syariat. Sudah dianggap uzur. Mengangkat pedang sudah menggeletek seperti ini. Ini udah uzur nih. Enggak syabab lagi itu. Di usia di mana dia sudah kalau berjalan sudah ditopang oleh tongkat. Ini udah usia tidak syabab lagi. Kalau dia masih bisa berjalan tanpa kaki ketiga penolong, tongkat. Kalau dia masih bisa mendengar, masih bisa melihat tanpa alat bantu, maka dia masih terhitung syabab. Nah, usia star dari syabab sampai kepada tingkat atau limit akhir syabab, dia pakai untuk apa? Kakinya melangkah kemana ditanya? Ditanya oleh Allah. Kamu pergi ke tempat diskotik, kamu pergi ke tempat-tempat ada pertandingan ini, pertandingan itu, masjid di sebelah kamu, kamu enggak jalani menempuhnya ke situ. Ditanya oleh Allah tentang tanganmu yang kuat. Kamu pakai enggak nolong orang-orang yang dizalimi?
kamu pakai enggak menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Otakmu yang masih encer, semangatmu yang masih membara, kamu pakai enggak untuk menguatkan agama Allah? Ditanya oleh Allah. Kamu pakai enggak? Selama ini otak dicekokin, dibekalin dengan bekal-bekalan dunia yang ngotorin otak. Bagaimana cara bisnis yang benar, menjadi orang kaya yang tercepat. Bagaimana cara sukses ini, sukses itu. Latihan ini, privat itu, segala macamnya. Sementara semua energinya dia habiskan bukan untuk kepentingan ibadah atau untuk menguatkan agama Allah. Selalu untuk dunia. Kecil masih udah ditanyain anak kita, nak nanti kamu mau jadi apa? Kalau anaknya level cita-citanya masih lemah, mau jadi kondektur, Pak. Wow! Mau jadi sopir, mau jadi pilot. Kalau belum keren, didongkrak lagi. Nah, jadi gubernur, jadi dokter, jadi menteri, jadi apa? Sudah dari kecil diracunnya otak anaknya. Supaya masa syababnya habis untuk dipakai buat mengejar bangkai tersebut. Aku ingin menjadi seorang milioner. Aku ingin menjadi seorang miliarder. Aku ingin menjadi seorang, sebutkan cita-cita bangkai. Cita-cita bangkai yang dicekokin pada anak. Dan akhirnya anak-anak memang tumbuh dengan semangat pemburu bangkai. Maaf Bapak, pemburu bangkai apa cuma dalam makhluk ini? Pemburu bangkai apa? Ulat. Belatung. Anjing. Lalat. Iya kan? Berarti kita meletakkan kualitas anak dan generasi yang lahir dari tulang sulbi kita dan dari rahim kita sebagai orang-orang yang levelnya kal an'am. Seperti binatang, binatang ternak, hewan. Cuma segitu level anak kita hargai. La haula wala quwata illa billah. Mestinya setiap orang tua berpikir, nak, kamu kalau sudah besar mau jadi apa? Saya mau menjadi seorang ini, nak. Jadilah seseorang yang engkau di dunia sangat diharapkan, agama sangat bersyukur engkau ada, dan di akhirat engkau menjadi imamnya bagi orang yang bertakwa. Jadilah ulama, nak. Jadilah mujahid, nak. Jadilah engkau seorang qaid panglima tempur, nak. Jadilah engkau, nak, seorang qadhi mufti, nak. Jadilah engkau seorang hafiz ayat-ayat Al-Quran seluruhnya, hadis-hadis Nabi seluruhnya, ilmu-ilmu yang telah diwariskan para ulama salaf seluruhnya. Nak, wariskan begitu, Pak. Sehingga dari kecil kita sudah tumbuhkan semangat syabab kepada anak kita. Jadi kecil-kecil anak udah punya semangat beda. Bukan dunia semangatnya. Baik. Sekarang angka pengangguran makin tinggi kaum muslimin. Apa guna ijazah-ijazah yang selama ini diperebutkan? Habis tandas harta kita untuk nyokolahkan anak kemana-mana. Habis itu mau jadi apa ijazah yang dipakainya? Apalagi ini akhir zaman. Apakah ijazah itu bisa menyelamatkannya nanti di saat sakaratul mautnya? Apakah ijazah itu bisa menyelamatkannya nanti ketika dia ditanya oleh malaikat kubur? Apakah ijazah itu nanti bisa menyelamatkannya di padang mahsyar? Apakah ijazah itu bisa nanti membuat gentar dan ketakutan malaikat-malaikat di neraka? Tidak. Lalu untuk apa? Habiskan umur anak sejak mulai syabab sampai kepada habis masa syababnya memburu ijazah. Kaum muslimin, kita boleh menyekolahkan anak kita, tapi ingat, anak kita disekolahkan untuk menguatkan agama Allah. Kalau tidak, saya tidak akan mau keluarkan uang saya 1% pun untuk membiaya sekolah anak. Itu prinsip Bapak. Soalnya Bapak akan ditanya berikutnya. Ini baru kedua kan? Ini baru kedua tentang masa mudanya. Dia habiskan kemana? Masa muda kita nih, masa-masa muda sekarang. Kita akan ditanya Bapak, Ibu. Bapak yang kami muliakan, minta maaf Bapak. Bapak umurnya berapa sekarang Pak? Iya, Bapak berapa umurnya sekarang? Hah? 66? 32. Bukan Bapak, yang belakang. Ya, yang di belakang Bapak berapa umurnya? 66. Bapak masih sanggup berjalan tanpa pakai tongkat? Masih. Kira-kira Bapak masih bisa pegang pedang atau tombak untuk dilemparkan? Masih. Ini syabab loh Pak. Ini syabab. Jangan bilang dia orang tua. Saya bertanya, Rasul umur berapa mulai pergi berjihad? Perang Badar, usia berapa? Hah? Di atas usia 54 tahun, tuan-tuan.
Kalau menurut kita, dia lah berumur 40 tahun lah gaib bana nak teluk, dia dah lah gaib. Umur 40 itu Nabi baru mulai mengemban amanah menjadi seorang rasul. Itu puncak-puncak syabab, bukan usia tua. Nah, kalau kita melihat diri kita sudah tua padahal kita di usia 42, 43, itu belum tua. Itu baru start di puncak-puncak kepemudaannya. Saat itulah kita harus berpikir, usia 40 saya sudah harus full untuk agama ini. Kalaupun ada mencari topang-topang hidup sebelum usia 40. Tapi saya sudah berfungsi untuk agama. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. An syababih fima ablah. Bapak usia syabab enggak? Baik, setuju. Beliau usia syabab. Ayahanda kami kira-kira maraton 100 meter masih sanggup ayahanda? Masih sanggup. Berapa usia anda sekarang? Allahu Akbar. Usia 81. Kira-kira ayahanda kalau memanah masih sanggup enggak? Pernah coba? Hah? Usia 81. Masih syabab. Imam Ahmad Ibn Hanbal di usia lebih 70 tahun masih melemparkan lembing dan tombak. Masih memanah dengan tangannya. Imamnya para ahli hadis. Orang-orang bertanya, wahai imam, engkau sudah sangat tua. Biarlah kami yang mewakili engkau untuk membela agama Allah ini di medan perang. Apa kata beliau? Apakah untuk iddat ini ada batasan umur engkau baca dalam ayat? A'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Apa berbatas umur enggak? Apa engkau melihat saya sudah begitu tua? Tidak. Selama dia masih mampu menegakkan tulang punggungnya dengan lurus, selama dia masih mampu berjalan dengan tegar menuju ke masjid di atas kedua kakinya tanpa alat bantu, selama dia masih mendengar dengan terang, selama dia bisa melihat dengan tajam, selama dia masih mampu melemparkan tombak, masih terhitung syabab. Belum, jangan hina saudara kita. Mereka telah memakai masa syababnya dengan benar. Kita aja yang belum. Secara manhaj kita oke. Wah, secara pemikiran kita sudah ideal. Akidah walak barak kita jangan ditanya. Kayaknya surga itu udah kaplingannya buat kita aja. Tapi apa yang sudah kita buat untuk agama? Dalam bentuk sekecil apapun. Udah ada belum? Belum. Malu. Malulah hamba-hamba Allah. Malu. An syababih fi ma'abla. Tentang masa syababnya. Dia habiskan untuk apa? Untuk apa? Maaf saudaraku, jangan tersinggung ya. Sahabat kami yang ganteng ini, namanya siapa? Antum yang pakai kacamata, namanya siapa? Abrar. Abrar, sudah adakah orang yang di tanganmu dapat hidayah, Abrar? Belum. Sementara Abrar dari penampilannya kayak sahabat Nabi yang diutus ke Heraklius. Ganteng, putih, cakep. Tapi belum ada orang dapat hidayah melalui lisan kita. Ya Allah, ya Rabb. Lihat anak Ustaz Arifin Ilham, semoga Allah istiqamahkan beliau. Yang nikah di usia belia kemarin, Alvin. Ingat, di tangan dan di lisan Alvin setelah dia tamat hafiz Quran dari Wadil Mubarak, dia melalui Facebooknya berdialog dengan seorang yang beragama non-muslim. Terjadi dalam dialog itu akhirnya orang ini menyatakan puas dengan Islam dan akhirnya bersyahadat masuk Islam. Ngamuk-ngamuk bapaknya, marah-marah bapaknya. Lalu dialog lagi dengan Alvin, hafizahullah. Akhirnya orang tua laki-laki ini pun juga lunak hatinya, masuk Islam. Subhanallah. Ya, maknya bersumpah sampai ke lapis langit ketujuh. Siap untuk perang dan sangat muarah sekali mengutuk-ngutuk sumpah serapah. Ternyata dialog lagi sama Alvin, juga lunak hatinya, masuk Islam. Syabab loh, syabab. Kemudian bagaimana? Satu keluarga akhirnya masuk Islam. Family-family dekat jauh akhirnya diajak masuk Islam. Allah kasih rezeki, nikah cepat. Kita sudah apa yang bisa kita buat untuk agama ini? Hai syabab. Rata-rata yang saya saksikan sekarang ini adalah para syabab. Bahkan ayahanda kami usia 81 ternyata syabab. Tampilannya aja yang nipu. Masih syabab. Bahkan abuya kandung saya sekarang sudah pas 100 tahun umurnya. Lewat beberapa hari. Abuya saya masih ngasah pisau, tahu enggak Pak? Masih ngasah pisau. Apa katanya? Kalau Indonesia jadi terjadi revolusi Syiah dan Cina, Buya ingin paling depan katanya. Sambil ngasah pisau. Ini pisau kecilnya harus masuk dalam perut orang-orang tuh katanya. Ya Rab, itu syabab itu Pak. Syabab.
Tahib kaum muslimin, yang ketiga yang ditanya nanti pada hari kiamat adalah an ilmihi fi ma amila bih. Ilmu yang dipelajari, apakah engkau amalkan? Ah, ini yang berat, Pak, Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak dengar pengajian. Orang yang mampu hadir jam 5 sore di Jakarta dengarkan pengajian, ini bukan orang biasa. Kualitas beratnya sama dengan hadir di waktu subuh berjamaah di masjid. Berat. Bukan, ini juga bukan hari libur kan? Hari libur nih, Pak. Jumat. Ini hari kerja juga kan? Tapi Bapak telah datang kemari. Ibu telah datang kemari. Kalau begitu Bapak Ibu bukan orang biasa. Artinya Bapak Ibu orang yang sudah merasakan manisnya menimba ilmu. Sekarang yang ditanya pada hari kiamat, an ilmihi fima amila bih. Ilmunya engkau amalkan kagak? Banyak ilmu wajib. Jahil haram. Orang jahil wajib masuk neraka. Sesungguhnya dalam neraka itu hanya orang-orang jahil yang enggak ngerti halal haram, yang enggak tahu rambu-rambu agama, merekalah para penghuni neraka jahanam. Wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Kami sediakan penghuni-penghuni neraka jahanam dari bangsa jin dan manusia. Mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka punya otak dan hati. Tapi enggak dipakai untuk mencari ilmu tentang halal haram, tentang sah batal, tentang tauhid dan syirik, tentang bid'ah dan khurafat. Tidak dipakai untuk mencari tahu tentang isi agama. Tapi isi dunia cari. Isi agama kagak. Orang kayak gini menghuni neraka jahanam. Jahil walaupun profesor doktor. Botak kanyang ya. Tidak berambut karena sudah banyaknya ilmu dunia dicekokin ke dalam kepalanya. Tapi gak ngerti halal haram. Jahil itu. Jahil. Lah orang macam ini, Pak. Gak ada urusan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah orang yang berilmu. Belajar halal haram. Belajar sah batal. Tapi udah belajar riba masih lancar aja dipakai. Bank-bank konvensional dana kita masih aja nomplok di sana. Kenapa kita tidak stop? Kenapa tidak kita tutup? Udahlah ada ilmu, maaf-maaf, masih saja angkat pemimpin kafir jadi pemimpin. Mau dijadikan apa nanti ilmunya di hadapan Allah? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk WC, enggak boleh kaki kanan, yang paling sederhana aja dulu. Kaki kiri pakai doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini enggak dipedulikan. Makan enggak boleh berdiri, minum enggak boleh berdiri. Santai aja kayak orang kafir. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu makannya seperti binatang, berdiri. Lah kita tiru pula, padahal agama melarang. Ini contoh sederhana, Pak. Jangan minum pakai tangan kiri, nyantai aja. Minum pakai tangan kiri, ditanya ilmunya nanti. Kamu jam sekian di tempat anu, dan ini videonya, kamu minum tangan kiri. Ayo jawabannya gimana? Apa kamu gak tahu minum tangan kiri itu haram? Apa kamu gak tahu makan berdiri itu tidak boleh? Bagaimana jawabannya? Ini masalah kecil loh, Pak. Masalah kecil. Yang selama ini sering lewat dari perhatian kita. Masuk masjid harusnya tahiyatul masjid. Kecuali orang sudah sholat, wajib. Kenapa tidak mau? Masuk masjid langsung duduk. Di dalam masjid bukannya zikir, bukannya baca Quran, tapi ngobrol. Di dalam masjid bukannya ngapain, tapi malah nonton. Ya Rab, ditanya itu semua. Ilmunya dipakai enggak? Lah ini Bapak. Rasul mengatakan di dalam Sahih Muslim, aku dibawa oleh malaikat Jibril. Dan satu lagi malaikat di sampingnya. Memasuki suatu area atau suatu alam yang tidak pernah ada di bumi ini, alam seperti itu. Ternyata akhir hadis itu adalah alam barzakh. Nabi dibawa oleh malaikat Jibril menembus alam gaib, alam barzakh. Di mana pemandangan yang disaksikan oleh Nabi di sana, salah satu pemandangannya adalah seorang lelaki sedang berbaring di tanah, di lantai.
Laki-laki yang lain datang membawa satu bongkahan batu sebesar kepala kelapa. Lalu batu ini dihantamkan ke kepala laki-laki yang sedang berbaring telentang tadi. Pecah kepala laki-laki tersebut. Berserakan benaknya. Tubuh laki-laki ini menggelepar kesakitan. Batu tadi menggelinding. Saat laki-laki yang tadi menghantam dengan batu, mengambil batu yang menggelinding tersebut, Allah jadikan kepala yang pecah dan benak yang berserakan tadi menyatu kembali dan bertaut kembali tulangnya, kemudian tertutupi kembali oleh daging dan kulitnya utuh kembali. Saat baru saja utuh, laki-laki yang tadi menghantam dihantam kembali kali kedua. Begitulah seterusnya, sampai-sampai Nabi Muhammad bertanya, ini siapa? Hai Jibril, ini siapa? Dalam hadis itu, Jibril belum menjawab. Terus Muhammad, nanti saya jawab terakhir. Setelah dilihat semua pemandangan-pemandangan, baru dijawab oleh malaikat Jibril, Muhammad yang pertama tadi, yang begini-begini itu, mereka semua itu umatmu, hai Muhammad. Ya Allah, kita Pak. Mereka itu semua adalah umatmu, hai Muhammad. Yang pertama tadi adalah orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang menimba ilmu agama. Tetapi dia lupakan Al-Qurannya. Dia lupakan ilmu agamanya. Dan dia tidak pakai dalam amalannya. Belajar sih belajar. Ngamalkan kagak. Ini kena Pak, kena ditanya an ilmihi fi ma abilabi. Dia menimba ilmu, udah bagus, pahalanya udah masya Allah. Dalam menimba ilmu macam ini berguguran dosa-dosa kita dari awal kita duduk tadi Pak sampai kita nanti bubar, ya berguguran masya Allah kan. Kebaikan dan keberkahan terus masuk, tapi jadi tuntutan di luar sana wajib diamalkan. Kalau enggak diamalkan, maka ini akan ditanya nanti pada hari kiamat. An ilmihi fi ma amilabi. Ilmumu udah diamalkan kagak? Ayo yang masih punya bank-bank di bank rekening di bank-bank konvensional masih nemplok uangnya di situ, enggak ditutup atau silakan buka rekeningnya enggak apa-apa. Tapi jangan biarkan uangnya nemplok di sana. Setiap ada uang nemplok tarik. Pindahkan ke syariah. Walah Ustaz, yang ada itu syariah jadi jadian juga kok. Oke, minimal syariah itu di akadnya sudah selamatlah kita sedikit. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, begitu juga kita udah tahu kan enggak boleh nih tangan bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Enak aja salaman lama-lama sambil cengenges-cengenges, saling bertatap-tatapan. Ini wanita bukan bini kita, bukan ibu kita, bukan anak gadis kita, bukan saudari kita. Salaman lama-lama, pakai foto lagi, cipika-cipiki lagi. Ya Rab, ilmunya ditanya nanti pada hari kiamat. Fima amilabi, diamalkan kemana? Ya Rab, kaum muslimin yang kami muliakan. Mari kita break dulu, kita salat maghrib. InsyaAllah ba'dal maghrib kita lanjutkan. Barakallahu fiikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.